Bapa, terima kasih buat apa yang kau sudah berikan buat kami semua sampai hari ini. Kami sudah melewati masa demi masa, kami sudah melewati tantangan demi tantangan. Kami percaya bahwa semua ini bukan masalah buat kehidupan kami, karena kami tahu ketika engkau mengendalikan masalah kami, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hambamu mau menyampaikan kebenaran firmanmu, urapi bibir lidah hambamu, Roh Kudus, ambil alih khotbah hambamu ini. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semua ya. Hari ini saya akan khotbah tentang apa sih masalah terbesar dalam hidup kita, ya. Jadi sebenarnya selama ini kita itu punya pemikiran yang salah juga tentang masalah. Itu sebabnya kita itu sering dibodoh-bodohi sama iblis, ya. Kalau menurut saya hari-hari ini ketika saya dulu juga serius dengan masalah saya, ya, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan dengan serius dengan masalah itu justru itu membawa hidup saya makin terpuruk. Itu sebabnya hari ini kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu sudah kendalikan hidup saudara secara pasti dan secara aman. Kira-kira masalah itu jadi masalah enggak sih buat Tuhan? Kalau dia mengendalikannya dan dia Tuhan yang baik, maka ujung-ujungnya masalah saudara pasti ketemunya kebaikan, kemuliaan, kemurahan belaka. Pasti ujung-ujungnya bertemu dengan kemenangan, kebahagiaan, itu pasti saudara ya. Jadi apa masalah? Dan saudara perlu tahu hari ini jangan takut dengan masalah apapun yang ada di luar. Itu bukan masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ketika Tuhan juga datang dalam hidup saya, Tuhan ingatkan seperti ini, aku yang berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Kata berperang itu berarti yang bertindak, yang memperjuangkan perkara saudara, itu pasti Tuhan. Sampai saudara melihat kemenangan, itu kata berperang. Kata berperang itu berarti selama ini kalau saudara tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang pegang kendali, maka yang aktif, yang punya waktu, yang punya cara untuk memulihkan masalah saudara, itu Tuhan yang besar. Jadi bagian saudara dan saya harusnya enak. Makanya tidak ada masalah yang terbesar dalam hidup saudara, bukan masalah lagi yang ada di luar. Baik itu keuanganmu yang memang hari ini terlihat hancur-hancuran. Engkau dikenakan PHK di saat masa pandemi ini. Engkau divonis dengan berbagai macam penyakit di masa-masa sulit ini. Engkau sendiri hari ini suamimu juga sudah kehilangan arah. Engkau sudah tidak punya hubungan, tidak punya kontak lagi sama suamimu. Itu bukan masalah saudara. Kenapa? Karena Tuhan tetap bilang, nak, aku yang akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja. Nah, dalam arti diam, ketika saudara mengerti firman, diam itu kuncinya tenang dan percaya. Lihat ya, makanya Yesaya 30 ayat 15 saya ulangi lagi, bahwa dengan tinggal diam dan tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Jadi kita kuat, Tuhan berperang pasti juga memberikan kemenangan. Seringkali posisinya Tuhan berperang secara luar biasa, tapi saudaranya tidak lagi diam. Saudara tidak bisa diam. Saudara mulai ikut-ikutan berperang. Saudara mulai cari solusi, tabrak sana, tabrak sini. Sehingga terbalik, Tuhannya yang diam, saudara yang berperang. Makanya kita akan menghadapi kepayahan hari-hari ini. Saudara akan menghadapi masalah yang terbesar dengan keuanganmu, bukannya lihat solusi, malah menghadapi masalah. Ibu-ibu yang menghadapi suami yang selingkuh, bukannya lihat keadaan bertambah baik sekalipun, tapi ibu-ibu kepayahan. Kenapa? Karena kita yang berperang, Tuhan disuruh diam.
Kita harus tahu hari ini posisi masalah yang terbesar itu apa, saudara. Bukan lagi masalah. Karena kalau Tuhan yang berperang, maka masalah apapun di dunia itu pasti berakhir dengan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang, yang membela saudara, itu Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan yang super power, yang punya sumber di atas segala sumber, yang tidak pernah terkalahkan dengan kekuatan apapun di dunia ini. Nah, tapi kebanyakan yang saudara alami, kenapa saudara ngalami titik jenuh, titik menyerah, titik capek? Kenapa? Karena saudara nggak mau rest. Tuhan suruh diam itu suruh rest, nak, rest. Istirahatkan pikiranmu, istirahatkan logikamu, istirahatkan dari matamu terus melihat fakta. Karena ini bagianku untuk berperang, kamu cukup diam saja. Dalam arti tenanglah, percayalah kepadaku. Seringkali kita malah panik, malah meragukan Tuhan. Kita ciptakan jalan sendiri, akibatnya kita yang berperang, Tuhan yang diam. Waktu pola pikir saya dirubah oleh Tuhan, saya ikut enak, saudara. Saya tidak kepayahan lagi walaupun masalah saya makin heboh, makin kacau. Tapi saya tidak mengalami kepayahan karena saya berusaha mengistirahatkan apa yang bukan menjadi bagian saya. Saya melakukan bagian saya, Tuhan akan melakukan. Dan Tuhan ingatkan gini buat hidup saya, Eli, kamu takut apa? Kan aku berperang. Bukankah firmanku di Mazmur 46 ayat 2 yang berkata, yaitu akulah sebagai penolong dalam kesesakanmu sudah sangat terbukti. Berarti ketika aku sangat terbukti itu sedang berperang sama kak, berperang untuk masalahmu, maka engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Wong sangat terbukti loh. Tidak ada jaminan sangat terbukti di dunia selain kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong. Please Tuhan, ambil alih suamiku, ambil alih resesiku, ambil alih seluruh kehidupanku. Itu yang harus saudara lakukan. Tapi jujur buat anak-anak Tuhan yang diambil alih suruh masalahnya. Hari ini Tuhan juga minta. Mungkin Tuhan berkata gini, okelah, yang masalah badai di luar, aku pasti ambil alih, pastilah terbukti, tidak usah takut. Kalau aku berperang, aku pasti memenangkan peperanganmu, enggak mungkin enggak, wong terbukti kok. Tapi Tuhan berkata, maukah engkau juga ambil alih hidupmu? Ini loh masalah yang terbesar buat kita. Kenapa? Masalah yang terbesar dalam hidup kita itu masalah kita sama Tuhan. Bukan lagi masalah keuanganmu, bukan lagi masalah suamimu selingkuh, bukan itu. Kita tanpa sadar ada banyak masalah, itu tidak jadi masalah. Tapi masalah yang terutama, yang terbesar dalam hidup saudara dan saya yang sampai hari ini, itu adalah sesuatu yang fatal, yaitu ketika kita punya masalah sama Tuhan. Ketika kita hari ini cuman izinkan Tuhan pulihkan masalah kita, sementara kita tidak memulihkan masalah kita dengan Tuhan, itu fatal. Kenapa fatal? Kenapa saya katakan ini masalah terbesar? Karena kalau masalah keuanganmu sekalipun tidak selesai, saudara, tapi pintu surga tetap terbuka. Keselamatan tetap diberikan bukan karena statusmu sudah selesai secara masalah, bukan. Tapi hari ini kalau engkau punya masalah sama Tuhan dan tidak segera dibereskan, hari itu Tuhan tidak mengenal saudara, itulah yang jadi masalah terbesar. Karena pintu surga tertutup selamanya buat saudara dan saya.
Makanya hari-hari ini, yuk kita jadi anak Tuhan. Hari ini masalah yang terbesar itu jangan terus pikirkan suamimu, masa depanmu, keuanganmu, anak-anakmu gimana nanti hidup seberapa tahun lagi Bu Eli, resesi ini tidak segera selesai. Itu bukan masalah saudara. Karena senyatanya Tuhan sudah berkata, nah aku yang akan berperang. Semua sangat terbukti, lihat ada ayat yang bagus juga. Mazmur 4 ayat 9. Jadi hari ini fokusmu jangan sampai salah. Jangan gagal fokus karena iblis terus datang dengan fakta. Furuk disuruh dipaksa lihat. Hari ini tetaplah posisimu yang benar sebagai orang benar. Kalau Tuhan suruh diam, ya diamlah. Jangan ikut berperang. Jelas Tuhan pulihkan masalah saudara dan saya. Tidak butuh peperangan saudara. Tidak butuh saudara. Dia sanggup menyelesaikan. Dia sanggup berperang dengan kekuatan yang tidak terbatas. Untuk membawa saudara dan saya menuju kemenangan. Tanpa butuh usahamu untuk berperang saudara. Tanpa butuh siapapun. Itu sebabnya hari ini kita lihat Mazmur 4 ayat 9. Lihat apa yang Tuhan lakukan kalau kita ini kalau Tuhan berperang. Maka kita yang diam. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Lihat ya. Kalau Tuhan yang berperang, Tuhan bilang gini, tidurlah nak, makanlah, sudahlah, aku akan membiarkan engkau bisa tidur dengan diam dan aman. Itulah gunanya kalau kita mulai izinkan dia yang sepenuhnya berperang, berserah itu penuh, percaya itu bulat, saudara. Itulah hal yang akan Tuhan lakukan kalau kita sudah berserah penuh, percayanya bulat. Nah, hari ini percayalah kalau Tuhan yang berperang itu sudah sangat terbukti dan aman. Saudara pasti dijamin akan hidup. Bahkan Tuhan berkata, ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Diam aja aman, saudara. Kalau saudara panik, justru keadaanmu tidak aman. Hari ini sulitnya kayak apapun, engkau sudah tidak punya dasar untuk berharap. Engkau sudah tidak punya solusi mentok istilahnya. Sudah kepepet batas waktu. Yang Tuhan mau satu kata yaitu diam. Waktu engkau diam, dia berperang, dia bertindak. Dan Tuhan berkata, kalau engkau diam, engkau akan melihat bagaimana aku sangat terbukti dan itu aman. Lihat ya, justru yang membuat tidak terbukti, tidak melihat jalannya Tuhan, karena saudara tidak diam. Diam, tenang, dan percaya. Percaya bulat, berserah penuh, setelah itu jadilah tenang. Saya berusaha mendisiplin hidup saya setiap hari. Walaupun iblis selalu berjalan berkeliling mengaum-ngaum dengan fakta yang buruk yang memang senyatanya itu terjadi. Iblis terus datang dengan fakta-fakta-fakta kepada hidup saya dan dia mengaum-ngaum. Bukan hanya datang dengan fakta, iblis itu selalu mengaumnya apa? Tentang hal yang buruk. Lihat ya, suamimu tambah parah. Keuanganmu tambah parah. Sudah berdoa, tidak ada hasilnya. Kamu semakin bisu tului Eli, semakin suamimu menjadi-jadi. Jadi alangkah baiknya sekali-kali engkau harus lawan. Engkau harus bertindak. Nah, ketika itu sudah menjadi rema dan saya bilang, iya ya Tuhan, kalau saya diam terus kan seenaknya sendiri. Alangkah baiknya sekali-kali boleh dong saya bertindak. Balik lagi ayat ini datang. Eli ingat ya, aku yang berperang, kamu yang diam. Kalau kamu berperang, aku yang diam. Kamu tidak akan lihat yang terbukti-terbukti dan aman lo Eli. Bahaya ini Eli. Oh iya ya Tuhan, berarti
Hari itu saya nggak boleh, sekalipun orang bicara, nggak bisa Bu Eli seperti ini. Kamu kan seolah-olah lemah dan seolah-olah suamimu bertindak apapun, tapi engkau tidak menegur, tidak berespon apa-apa. Tapi saudara jangan lupa Tuhan ingatkan saya, nak, kalau aku yang berperang, kekuatanmu sama kekuatanku lebih hebat mana? Mengatasi suamimu lebih hebat mana, Eli? Kamu yang bertindak atau aku yang bertindak? Oh iya ya, lah saya kekuatannya cuma terbatas. Lah kalau Tuhan kan hebat, kalau merubah seseorang sampai menyerah-menyerah, saudara. Kekuatanmu mencari usaha saat ini untuk investasimu di masa yang akan datang lebih hebat mana? Berkatmu mencari berkat itu lebih hebat mana? Cara Tuhan memberkati saudara dengan kekuatanmu menciptakan berkat. Itu sebabnya kalau hari ini keadaanmu sudah kepepet, izinkan satu kata, hari ini masalah yang terbesar ketika saudara tidak bisa diam. Itu masalah terbesar ya. Nanti yang kedua masalah apalagi, lihat waktu ini Tuhan bicara buat hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, selesaikan masalahmu dengan aku. Masalahmu akan aku selesaikan. Ya, saudara lihat, baca satu ayat dulu. Nanti kita lihat masalah kita dengan Tuhan yang paling utama itu apa. Selain kita harus diam, waktu kita diam, kita harus melakukan sesuatu, saudara. Sesuatunya bukan urusan dengan masalah, tapi urusan dengan dirimu, masalahmu dengan masalahnya Tuhan. Tuhan itu benci apa? Tuhan itu tidak suka seperti apa? Tuhan itu disakiti dengan perbuatanmu seperti apa? Dan itu yang membuat murka Tuhan itu muncul. Nah, ini masalah yang terbesar. Jadi yang selama ini berpikir masalahku besar itu hanya seputar keuangan, rumah tangga, usahamu bangkrut. Bukan itu, saudara. Itu masalah yang kecil sekali. Kalau Tuhan mau selesaikan, kecil, tidak ada artinya. Hari ini dia mau berkati engkau berlimpah-limpah. Siapa yang mau menghalangi? Wong punya-punya dia, stok-stok dia, dia tidak pernah ambil punya orang. Surga mau memberkati saudara seberapapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Wong dunia ini aja punyanya Bapak di surga, punya dia. Kalau dia mau beri kebahagiaan, stok surga buat kebahagiaan hidup seseorang itu milik Bapak di surga. Lah buat apa saudara perlu takut hari ini? Makanya yang menjadi penghalang-penghalang masalah kita dengan Tuhan, selesaikan. Lihat ayat 1 Tesalonika 4 ayat 14 ya. Kalau saudara baca ayat ini, ternyata bukan hanya terbukti aman tapi selamat loh saudara. Lihat ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati. Nah, kemarin kita melihat bagaimana hari Jumat Agung kematian Tuhan dan telah bangkit. Nanti Minggu bangkit merayakan Paskah. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal. Nah ya, makanya jangan takut mati. Kita punya Tuhan itu luar biasa. Sudah terbukti tidur aman, keadaan kita sampai meninggal. Lihat ya, sudah dijamin. Kata-kata ini, mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kita ini dijamin besok bukan dari debu kembali debu, tapi kita dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan. Kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Kalau dia berperang buat saudara, dia sudah menyediakan jaminan yang terbukti, aman, selamat. Enak ya saudara? Makanya kita jangan keminter dari Tuhan. Jangan merasa melebihi Tuhan kemampuanmu. Senyatanya yang menjamin hidupmu itu hanya Bapa di surga. Sudah terbukti aman, selamat lagi.
Meninggal di dalam Yesus itu adalah kemenangan. Makanya jangan takut mati. Selama kita meninggal di dalam Yesus, ini ayatnya, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Dikumpulkan untuk hidup bahagia, saudara. Itu sebabnya hari ini kalau dia berperang, kira-kira keadaanmu aman, selamat, terbukti enggak untuk melihat jalannya Tuhan? Oh, sangat, sangat, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Jadi hari ini, yuk, sudahlah, saudara enggak bisa jamin terbukti, saudara enggak bisa jamin keamanan, saudara enggak bisa jamin keselamatan, tapi kalau Tuhan yang menjamin, ya izinkan dia berperang. Percayalah. Kalaupun dia tunda Lazarus sampai busuk, apakah Tuhan itu mau menghancurkan Lazarus? Enggak kan? Ujung-ujungnya apa? Dibangkitkan. Ujung-ujungnya apa? Kemuliaan. Kalaupun hari ini penundaan itu membuat engkau merasa Tuhan ini tidak masuk akal, kenapa Tuhan tidak lakukan sesuatu? Saudara dan saya, jangan pernah takut. Sudahlah, mulai hari ini izinkan Tuhan yang berperang. Sudah, rest. Itu tadi loh kata-kata. Kita ini diizinkan Tuhan untuk mengalami satu istirahat. Tuhan berkata, nak, sudahlah, segeralah tidur. Tidur, restkan pikiranmu. Restkan dari mana engkau berputar otak terus. Mata ini istirahat. Kalau tidur itu kan tutup mata, yang namanya pikiran juga kosong, tidak jalan. Menikmati berkat anugerah Tuhan, yaitu secara apa? Secara aman. Jangan kalau sudah tidur mikir utang, mikir suami, mikir jalan sampai engkau sulit tidur. Akibatnya Tuhan tidak lakukan sesuatu. Akibatnya Tuhan bilang, ya sudah, kamu berperang kalau kamu lebih pintar dari aku. Yuk kita lihat ya. Jadi hari-hari ini pesan saya, banyaklah diam. Saya berusaha praktek kok, saudara, dalam segala hal. Walaupun itu menakutkan hidup saya selalu diam sesaat. Setelah saya diam, saya berusaha ngomong sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, aku percaya kok. Tuhan, engkau tidak pernah berhenti berperang buat aku sampai aku lihat kemenangan. Apakah kalau suami saya tambah parah, Tuhan berhenti berperang? Enggak kan, saudara? Dia tetap berperang. Tapi cara Tuhan berperang, solusinya itu bukan seperti pola pikir saudara. Dia sudah punya waktu dan cara tersendiri untuk memberikan saudara solusi kemenangannya seperti apa. Itu sebabnya, yuk, yang paling bahaya, Bu Eli, kalau sudah terbukti aman, selamat, berarti hidup saya tidak perlu ragu. Oh, sangat. Makanya itu bukan masalah yang terbesar. Tapi yang bahaya ini, masalah saudara yang terbesar itu apa? Yuk kita buka Yeremia 25 ayat 3 sampai 4. Saya akan bukakan ayat contoh ya. Dan saudara akan lihat, kalau ini tidak saudara jalankan, ini fatal. Ini masalah, benar-benar masalah. Kalau keuanganmu bukan masalah, suamimu selingkuh, mau kamu sampai bangkrut, suami sampai punya dua anak, engkau tidak punya pekerjaan di masa pandemi, ini bukan masalah, saudara. Karena Tuhan itu berperang. Kalau dia berperang, percayalah, solusinya pasti terbaik. Aman, terbukti, selamat, saudara. Yuk baca. Sejak dari tahun yang ke-13, ini pengalaman daripada Yehuda, ya, bangsa Yehuda, waktu dibuang ke Babel. Lihat peringatan yang Tuhan berikan. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosua bin Aman, raja Yehuda, sampai hari ini. Lihat ya. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihat ya. Lihat, banyak orang jadi orang Kristen sudah 23 tahun. Tapi kupingnya tidak mau dengarkan apa kata Tuhan. Lihat ya empatnya.
juga Tuhan terus mengurus, Tuhan berusaha terus mengutus kepadamu semua hambanya. Khotbah, pendeta, siapa yang terkenal sudah diutus, dikirim lewat YouTube, lewat apapun, KKR, saudara sudah dengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta, nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengar dan memperhatikan. Lihat ya, ini loh problem, masalah yang besar, ini kuncinya di sini saudara. Makanya kalau kita mau lihat Tuhan itu berperangnya maksimal buat saudara, hari ini diammu itu sambil mendengar dan memperhatikan. Jujur kalau saudara cuma diam tapi saudara tidak pernah dengar firman dan perhatikan firman, kekuatanmu itu pasti dicuri iblis. Engkau pasti arahnya hancur. Dari mana saudara punya kekuatan melawan iblis kalau firman ini tidak jadi pedang buat hidupmu melawan semua tipu dayanya. Lihat ayat 4 ya. Jadi lihat ya berikutnya. Yang kelima sampai ketujuh, kata mereka. Nah ya itu kata mereka. Lihat ya, bertobatlah. Ini masalah yang terbesar. Masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka, lihat ya, maka kamu tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selamanya sampai selama-lamanya. Siapa yang bisa menjamin hidupmu dari selamanya sampai selama-lamanya? Enggak ada saudara, hanya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nak, kalau kamu mau tinggal bersama aku dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di surga yang kekal, maka kamu harus bertobat. Bertobat dari perbuatanmu yang jahat. Saya selalu koreksi hidup saya. Hidup saya setiap hari. Saya enggak mau pertobatan itu terjadi sesaat. Setiap hari saya selalu bilang, Tuhan, saya tahu bahwa saya manusia yang lemah. Kadang-kadang saya bisa jatuh dalam dosa. Tapi tiap kali Tuhan ingatkan saya mau bertobat Tuhan. Saya mau belajar dari hal yang kecil, karena enggak ada dosa kecil, dosa besar di mata Tuhan. Kita berpikir kalau dosa kecil, oh iya, bohong-bohong uang kecil yang dosanya kecil, bohong uang besar dosanya besar. Bukan itu saudara, dosa kecil, dosa besar tetap di mata Tuhan adalah perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya bertobatlah. Jadi hari ini gak ada anak Tuhan yang sok suci. Saya kan gak jadi pelakor. Saya kan cuman TTM, teman tapi mesra. Iya, dosa saya kecil. Siapa yang bilang? Sama saudara ya. Kalau kita mau tinggal selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka ini masalah yang paling besar. Pertobatan perlu dilakukan setiap hari saudara. Lihat ya berikutnya, maka kamu akan tetap tinggal dari selamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Masalah yang terbesar kedua selain bertobatan yaitu adalah menyembah Allah dan ilah lain. Allah lain bukan berarti ala-ala misalnya saudara sembah patung, tapi termasuk hobi, termasuk sesuatu yang lebih utama, yang lebih melekat di hatimu. Misalnya engkau cinta suamimu lebih dari Tuhan, engkau cinta shopping lebih dari Tuhan, engkau cinta yaitu apa, misalnya engkau cinta anak-anakmu lebih dari Tuhan, engkau cinta uang lebih dari Tuhan, itu sudah termasuk Allah lain. Lihat ya, jadi apa yang dikatakan Tuhan, ini masalah saudara. Lihat ya, sujud menyembah kepadanya. Kita pikir kita sujud menyembah patung, tapi waktu kita, saya pernah lihat seseorang di Instagram ya, itu seorang yang punya kekayaan dipamerkan. Orang ini bicara gini, oh thank you Lord, thank you Tuhan Yesus, aku punya sesuatu, ditunjukin barang-barang brandednya. Sepatu, ditunjukin tas, ditunjukin perhiasan.
Dia bilang gini, aku gak bisa hidup tanpa dia. Inilah yang membuat hati saya berbunga-bunga. Saudara lihat ya, saya sampai bilang gini, ya ampun. Pertama saya pikir rohani, sebut kata Tuhan di awal pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkatmu. Wow, keren ya, saya pikir orang ini keren. Saya lanjutin dengerin. Lah tiba-tiba tuh kata-kata berikutnya saya melongo, saudara. Dia kata berikutnya, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang kau sudah berikan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan, saya gak bisa hidup tanpa baby-babyku ini. Tanpa sesuatu yang pemanis-pemanisku ini. Lihat, aku punya ini, aku punya ini, punya itu. Saudara lihat ya, ayat ini berbicara loh saudara. Lihat, janganlah kamu menimbulkan sakit hati. Nah ini, kalau saudara hari ini punya hobi, yaitu melebihi rasa cintamu sama Tuhan, itu timbulin sakit hati. Makanya saya diproses Tuhan dengan Pak Nyoto, karena dulu Pak Nyoto harta saya yang paling mahal. Itu tanpa saya sadari, saya buka persekutuan doa, tapi itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Lah gimana gak sakit hati? Saya bisa buka persekutuan doa, tapi kalau minggu saya gak mau ke gereja. Saya lebih baik spend time sama Pak Nyoto daripada saya menghabiskan waktu untuk beribadah sama Tuhan. Saya lebih baik jalan-jalan sama Pak Nyoto, senang-senang. Lah ini yang membuat hati Tuhan sakit hati, saudara. Lihat ya, dengan buatan tanganmu ya. Jadi apa yang saudara lakukan, kalau saudara punya ilah Allah lain, itu menimbulkan sakit hati. Supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Lihat ya, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Yang ketiga, selain saudara punya Allah ilah lain, jangan disembah. Hartamu yang rumahmu besar, jangan dijadikan itu segala-galanya. Itu seperti engkau sudah menyembah harta. Engkau sedang menyembah kekayaanmu. Tapi pastikan hidupmu hari ini hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus yang ada di hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, yaitu ketika saudara dan saya tidak mendengar, maka itu akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatimu dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Lihat ya. Jadi hari ini masalah yang terbesar bukan keuanganmu, saudara. Rubah supaya berperang berjuangnya sekarang dirubah. Karena kalau saudara nuntut pulih sementara Tuhan sakit hati, itu akan jadi kemalangan dan malapetaka. Lihat firman Tuhan berkata, kalau itu menimbulkan sakit hatimu, maka itu akan menjadi malapetaka dan kemalangan buat engkau sendiri. Lah inilah yang saya maksudkan, masalah terbesar itu tiga hal. Yaitu apa saudara? Jadi masalah utama hari ini, jangan buat Tuhan sakit hati. Jangan. Hari ini yang serius itu masalahnya, yaitu ketika saudara dan saya harus bertobat. Kalau hidupmu tidak fokus dengan pertobatan, maka saudara akan juga mengalami apa? Kebinasaan. Yang kedua, jangan menyembah Allah selain Yesus Kristus. Jadi hobi, uang, anak-anak yang sampai hari ini engkau lebih cintai, itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu dengar-dengaran akan Tuhan. Belajar untuk taat. Karena kalau saudara tidak taat, itu akan menimbulkan kemalangan dan malapetaka. Itu sebabnya tiga hal ini, masalah yang paling utama, yaitu ketika saudara tidak bisa hidup dalam pertobatan. Yang kedua, ketika saudara punya Allah lain, Allah dalam tanda kutip selain Yesus, di mana hobi kesenanganmu mengalahkan Tuhan. Yang ketiga, ketika engkau tidak dengar-dengaran akan Tuhan atau taat. Itu masalah terbesar. Saya akan lihatkan apa akibatnya kalau saudara tidak hidup di dalam pertobatan.
pertobatan. Lihat ya. Jadi ini masalah yang perlu saudara perjuangkan. Kalau masalah di luar aman, aman terbukti selamat sudah, itu pasti. Tidak usah diragukan lagi. Pintu surga tetap terbuka. Sekalipun kalau masalahmu tidak selesai, tapi masalahmu dengan Tuhan selesai, saudara pasti aman, selamat, terbukti. Itulah janji Tuhan. Yuk kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan buka ayatnya. Kalau saudara tidak bisa hidup dalam pertobatan, fatal saudara. Lihat ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat ya. Jadi hari ini jangan bangga jadi orang Kristen 20 tahun kalau engkau tidak jadi ciptaan yang baru dan engkau tidak tinggal diam di dalam Kristus, punya hubungan intim. Itu bukan ciptaan yang baru, dan itulah orang yang tidak bertobat. Jujur, ada orang yang banyak meremehkan ini loh. Orang pikir aku tidak bunuh orang kok, aku tidak korupsi. Tapi yang menjadi evaluasi, sudahkah saudara dan saya 20 tahun jadi ciptaan yang baru dan tinggal di dalam Kristus, punya hubungan yang intim? Satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Fatal loh, fatal saudara. Saya ulangi lagi, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu siang ini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apakah dengan dibaptis lahir kembali, tapi engkau tidak jadi ciptaan yang baru, lahir baru, engkau tetap selamat? Tidak ada saudara. Ciptaan yang baru itu berkaitan dengan pribadimu. Apakah engkau punya keintiman? Ciptaan yang baru, lahir baru, yang lama kehidupanmu sudah berlalu. Standarnya 3 ini. Orang kalau sudah bertobat, ngomongnya percaya Yesus, punya KTP sejak lahir jadi orang Kristen. Tapi kalau hidupmu tidak punya intim, tidak tinggal dalam Kristus. Dan yang kedua, engkau tidak menjadi ciptaan yang baru, pancek. Jadi orang Kristen dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Yang ketiga, manusia lama tidak ganti dengan manusia yang baru. Maka senyatanya, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau jadi anak Tuhan, 2 tahun. Mungkin, ini saya sudah jelaskan. Mungkin suatu kali engkau pulang ke rumah Bapak di surga. Saudara lihat, ada orang yang saudara bawa bertobat. Ya, 2 tahun baru bertobat terima Yesus karena saudara yang menobatkan. Terus saudara 20 tahun saudara mati, sama-sama mati. Tiba-tiba di surga saudara bilang gini, loh Tuhan, yang 2 tahun lah kok rumahnya besar. Sementara aku kok kecil sekali, cuman di emper-emper, mendeboro-boro kecil kalau gak punya rumah. Saudara protes, ini yang 2 tahun aku yang bawa loh Tuhan. Aku yang kenalkan engkau. Ditunjukin sama Tuhan, diputer videonya, di flashback. Tuhan tunjukin gini, lihat, jangan protes dulu, lihat ya. Yang 2 tahun hidupnya intim sama aku. Waktu engkau bawa dia kenal aku, dia intim, tinggal terus di dalam aku. Dan yang kedua, dia langsung jadi ciptaan yang baru. Manusia yang lama langsung ganti manusia yang baru. Kira-kira yang 2 tahun ini, begitu dia 2 tahun, dia maksimalkan, hasilnya jelas spektakuler. Rumah upahnya jelas besar di surga. Sementara engkau jadi anakku 20 tahun, bawa jiwa, pelayanan, perpuluhan. Tapi aku tidak pernah lihat hidup pertobatanmu. Engkau tetap hidup sebagai manusia lama, tidak ciptaan baru. Engkau tidak pernah intim dengan aku. Engkau hanya intim ketika engkau butuh mujizatku, berkatku saja. Tapi beda dengan yang 2 tahun. Dia dalam segala hal, dia selalu menyapa aku setiap hari. Dia selalu mengucap syukur. Dia selalu sapa aku di dalam hadirat, dalam doanya. Kira-kira saudara bisa protes gak?
Boro-boro kalau saudara masih ada emper-emper. Kalau kerajaan Allah itu tertutup buat saudara yang bawa jiwa-jiwa, saudara bisa nangis Bombay, tidak ada kata, tidak ada hari itu mau nangis darah, tidak ada kesempatan loh saudara. Makanya hari ini loh yang dipikirkan saudara. Jangan terus kejar duit, duit, kejarnya suami kapan, Teletubbies cinta saya. Jangan itu saudara. Aduh, kalau saudara jadi anak Tuhan, hanya itu targetmu, bonus, bonus, bonus. Tanpa kejar upah, saudara orang yang termalang dari segala orang termalang. Ayatnya ada, 2 Korintus 6 ayat 14 kalau enggak ada, kalau enggak salah. Itu sebabnya hari ini, jadilah orang yang tahu masalahmu terbesar itu bukan itu saudara. Hari ini yuk, kita sudah jadi ciptaan yang baru enggak? Sudah bawa jiwa, sudah kasih persembahan jadi pelayan Tuhan, bisa khotbah seperti saya. Sudah menunjukkan ciptaan yang baru enggak? Saya belajar terus saudara. Saya bukan orang yang sempurna, jadi ciptaan yang baru saya masih gampang marah juga. Tapi dari tahun ke tahun saya selalu berusaha untuk mengerem. Tiap kali Roh Kudus ingatkan saya enggak ngeraskan hati. Saya akui kesalahan saya di depan Bapa. Saya bilang saya mau berubah Bapa. Saya mau Tuhan dibentuk, karena itu fatal akibatnya. Saya enggak mau, saya enggak bisa melihat kerajaan Allah seperti firman-Mu. Yuk kita lihat 3 hal ya. Jadi apa yang hari ini kalau engkau enggak bisa hidup manusia baru ini, resikonya ini. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Enggak lihat kerajaan Allah kenapa? Ini sudah ditulis ketetapannya sama Tuhan. Jadi saudara enggak bisa protes nanti. Rumahku kecil, pembantuku yang aku bawa tobat rumahnya kayak istana karena dia jadi ciptaan yang baru. Dia sudah berganti manusia baru dan intim sama aku. Lihat ya, Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah, jadi orang Kristen 20 tahun otomatis. Firman sudah 15 tahun saya dengar Bu Eli wong pengetahuan tentang kebenaran tiap hari, hari Minggu, hari Senin PD, hari Minggu ibadah. Itu pengetahuan tentang kebenaran mungkin di otakmu sudah hafal. Teori semua hafal. Tapi yang jadi masalah, lihat ya, jika kita sengaja sudah tahu kebenaran tapi saudara sengaja berbuat dosa. Lihat ayat ini berkata, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi orang benar yang kaya akan pengetahuan tapi sengaja berbuat dosa itu orang durhaka. Orang durhaka itu 3 hal. Tidak ada korban penghapus dosa. Kematiannya berakhir dengan mengerikan karena kerajaan Allah tidak akan dia lihat. Yang 4, api kekal yang menghanguskan selamanya. Ini firman loh saudara, bukan saya. Makanya masalah yang terbesar, jangan ditipu iblis sampai engkau fokus uang, 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 jen, 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 rumah mewah, mobil mewah, semua wah, 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 sampai lupa. Kerajaan Allah itu jauh lebih penting. Sampai saudara sengaja terus berbuat, ah, Tuhan kan murah hati, ingat loh ya. Kalau saudara sudah jadi orang Kristen, pengetahuan tentang kebenaranmu sudah kaya, dan engkau sengaja melawan kebenaran, engkau pendurhaka, tidak ada korban. Saudara akan mengalami kematian yang mengerikan, api kekal yang menghanguskan. Hari ini loh masalah. Saya waktu baca ini, saya bilang, saya nggak mau Tuhan. Kalau masalah suami aja, lah Tuhan bilang gini, Eli makanya suamimu itu cuman alatku supaya masalahmu dengan aku selesai. Kamu jangan minta cepet-cepet toh Eli, jangan minta cepet kaya toh Eli, jangan cepet minta nyaman toh Eli. Kalau itu belum selesai, kamu ngeri gak Eli? Jadi orang Kristen, gembala di persekutuan doa victory, tidak masuk hitungan. Tetap di mataku pendurhaka. Oh iya ya Tuhan,
Ngeri ya Tuhan, tuh ngeri loh saudara. Ini loh saudara yang perlu pikiran, ini sudah akhir zaman loh. Visa hidupmu bisa berakhir sewaktu-waktu. Bumi ini sumber penyakit, sumbernya orang jahat, sumber masalah. Saudara sadar kan, saudara tinggal di bumi, bukan tinggal di planet. Lah bumi ini memang sumber penyakit, sumber masalah, sumber orang jahat. Kira-kira saudara ngalami proses enggak kalau selama hidup di bumi? Ngalami problem enggak? Ngalami tantangan enggak? Ngadapi orang-orang jahat? Enggak usah kaget. Kalau saudara mau lepas dari masalah, mati aja saudara. Pindah, minta Tuhan segera cabut visa hidupmu. Karena di surga baru tidak ada orang jahat, tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada air mata. Lah wong saudara minta panjang umur, tapi saudara minta panjang umur di bumi terus. Maunya bebas masalah, nyaman, tidak mungkin. Kalau siap panjang umur, siap ngadepi orang jahat, siap ngadepi penyakit, siap ngadepi masalah. Karena memang bumi ini tempat sumber penyakit, sumber kejahatan, sumber masalah. Karena iblis tidak suka kalau hidupmu selamat. Lah kalau saudara minta panjang umur, bahagia di bumi, tidak mungkin. Makanya kalau minta panjang umur, Tuhan bilang ini, siap ya, bakal ada orang sakiti kamu, siap. Karena kalau enggak aku izinkan, kamu terlalu nyaman, nanti masalahmu dengan aku enggak selesai. Bahaya, lebih bahaya enggak lihat kerajaan Allah. Waktu saya ngerti ini, saya itu tenang. Ya wis Tuhan, diem ae wis, enak ikut Tuhan. Wis, pokoknya saya tahu, waktu Tuhan itu tepat, wis tepat. Ciamik Tuhan itu. Jadi saya enggak perlu ngobyak-ngobyak memaksa Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Enggak. Ya, jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, apa sih masalah yang kedua? Jangan menyembah berilah lain. Yuk kita lihat. Yeremia 2 ayat 11-13. Saya takut waktunya enggak keburu saudara. Yeremia 2 ayat 11-13. Baca. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Lihat ya, ini loh. Hobi ditukar dengan Tuhan. Ya, posisinya Tuhan ditukar dengan hobi. Ini ayat ya. Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tapi saudara sering tukar kan posisi Tuhan sama posisi Allah-Allahmu, hobimu. Ayo bu, saya ajak, ayo zoom. Saya ini jujur ya, kalau mau zoom itu banyak beberapa orang yang minta linknya. Jadi daripada saya kasih satu-satu, ya sudah saya kasih. Saya bilang jangan bosan-bosan ya bu, saya selalu share link Zoom-nya. Itu tujuannya apa? Supaya saudara hari ini mengutamakan Tuhan juga. Tapi ada orang yang jawab, maaf bu, saya lagi jalan-jalan. Ya sudah, kalau sekali waktu it's okay. Tapi tiap kali kalau saya share, mereka selalu bilang, maaf bu, berarti jalan-jalan, hati-hati. Berarti itu memposisikan Allah, Tuhan Yesus, gantikan dengan Allah lain seperti ayat ini. Tetapi umatku menukarkan kemuliaanku dengan apa yang tidak berguna. Jelas loh saudara. Ada banyak hal yang tidak berguna. Seringkali itu menjadi prioritas hobimu. Ya seperti ibu tadi itu. Ini my sweet baby. My sweet baby. Wah ya. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan hatiku. Ketika aku lihat ini. Oh Tuhan. Hatiku berbunga-bunga loh. Lah kok mestinya berbunga-bunga kan lihat Tuhan. Lihat ya saudara. Tertegurlah atas hal itu, hai langit, memanggil dan gemetarlah dengan sangat, demikian firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak menahan air. Waktu hobimu menjadi kesukaanmu menggantikan kemuliaan Tuhan, maka senyatanya engkau sedang menggantikan, yaitu Tuhan sebagai sumber air hidup, engkau menggali kolam yang bocor. Hobimu, suamimu itu sesuatu yang engkau gali kekayaan tapi bocor. Bocor saudara. Tapi engkau menggadaikan Allah sebagai sumber air hidup. Itu sebabnya hari ini engkau tahu prioritas yang tidak berguna itu kesampingkan. Karena ini masalah yang terbesar. Jangan yang tidak berguna, hobimu yang tidak berguna, ngurusi pergi-pergi arisan yang tidak berguna. Engkau gantikan posisi Tuhan dengan hal yang tidak berguna. Sehingga Tuhan berkata, engkau sedang menggantikan aku sebagai sumber air yang hidup.
dengan kolam yang bocor, sia-sia. Tidak ada sesuatu yang kau gali. Tuhan mengingatkan saya, Eli, kalau engkau menggali aku sebagai sumber air yang hidup, kira-kira engkau menggali harta karun enggak? Menggali permata yang tersembunyi enggak di balik kerajaan Allah? Dan waktu saudara menggali harta karun, maka semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Itu sebabnya hari ini kalau diajak Zoom, diajak live, ikutlah. Saudara pikir hanya sekedar mendengar, diperhitungkan. Lah saya mau pelayanan, jujur, besok saya ibadah 4 kali, saudara. Saya harus berangkat pagi dan besoknya saya harus pagi balik Surabaya karena Surabaya ulang tahun, onsite. Capek enggak, saudara? Capek. Tapi kenapa saya tahu prioritas hidup saya mengerti firman. Saya sedang hari ini menggali harta karun bersama Tuhan sebagai sumber air hidup. Saya tidak mau menggali sesuatu yang bocor sia-sia. Kesenangan saya, mestinya saya bisa tolak kan? Saya bilang, oh maaf ya, Pak Gembala, karena saya lagi sibuk, saya nggak bisa, saya capek. Bisa enggak, saudara? Oh bisa. Tapi itu tidak akan saya lakukan ketika saya tahu ini masalah yang terbesar. Saya nggak mau menggantikan sesuatu, kecuali memang Tuhan kasih hidup saya. Sudahlah Eli, cukup sudah. Saya juga tahu batas kapasitas kekuatan saya sebagai manusia. Kalau memang ini tidak mungkin, ya saya tolak. Tapi kalau selama ini mungkin buat saya bisa ngatur jadwal. Yang saya korbankan apa? Waktu untuk jalan-jalan saya. Cukup jelas. Tapi sebentar lagi saya liburan, ya. Jadi lihat ya, Tuhan juga berikan saya rest kok ya. Jadi hari ini lihat ya, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Atau kita lewati aja ya. Oh ya udah dibaca aja, satu ayat kita selesai. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu ya. Jadi hari ini jelas pilihanmu, tujuan hidupmu harus jelas. Engkau harus semakin teguh dengan panggilan dan pilihanmu supaya tidak tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi kalau saudara hari ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, setia pada panggilannya, setia pada pilihannya, bukan Allah lain, setia membangun kerajaan surga, maka saudara dan saya akan tidak tersandung. Saudara sedang menggali kerajaan Allah, yaitu Tuhan sebagai sumber air hidup, dan saudara tidak akan gagal masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang kedua. Yuk yang ketiga, yang terakhir, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Taat ya. Jadi bagaimana kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan? Kita baca Yeremia ya. Kita lihat ayat yang terakhir. Yeremia 11 ayat 4 sampai 5. Yeremia 11 ayat 4 sampai 5. Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu ya, pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur pelaburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku. Ya, lihat ya. Dan lakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat dan aku menjadi Allahmu, sehingga aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya, seperti halnya waktu ini, jawabku, begitulah hendaknya Tuhan. Jadi masalah yang terbesar yaitu hari ini ketaatan. Taat itu jangan dianggap hal sepele. Taat itu apa, Bu Eli? Dengar suara Tuhan, lakukan firman, jadilah kehendaknya. Itu 3 hal. Hari ini jangan hidup sesuai kehendakmu sendiri. Makanya kalau proses berlanjut, saya cuma tenang aja. Saya bilang, jadilah kehendakmu. Suka-sukamu Tuhan, wes karepmu Tuhan, karepmu Tuhan. Aku akan tetap dengar, lakukan firman-Mu, jadilah kehendakmu. Itu orang yang dengar. Hasilnya saudara akan menjadi umat kesayangannya, menikmati janji yang didukung dengan sumpah. Saudara pasti ketemu sesuatu yang berlimpah susu madunya. Tapi kalau saudara hari ini melawan apa yang Tuhan mau, yaitu ini, Yehezkiel 20 ayat 21, ini ayat terakhir, yuk kita baca. Apa sih kalau saudara tidak dengar? Jadi kalau dengar enak ya, hari ini suka-sukanya Tuhan, taat.
lakukan firman, jadilah kehendak-Mu. Itu suka-sukanya Tuhan. Hasilnya saudara akan menikmati janji Tuhan dan menjadi umat kesayangannya. Pastikan hari ini jangan jadi umat yang dibenci, melukai hati Tuhan. Saya kejar posisi ini, saya mau taat, sudah suka-sukamu Tuhan. Apa hasilnya kalau saudara tidak taat? Yeskiel 20 ayat 21, aduh waktunya jalan. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku, mereka tidak hidup menurut ketetapanku, tidak melakukan peraturanku. Lihat ya, kalau orang tidak dengar suara Tuhan, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Kalau saudara melakukannya, maka akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusanku, maka aku bermaksud mencurahkan amarahku atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Jadi hari ini saya sudah selesai. Tiga hal ini yang harus saudara kejar. Kalau saudara tidak taat, tidak dengar-dengaran, di padang gurun saudara akan makin parah. Padang gurun tetap ketemu sumber air hidup, enak saudara. Ya, padang gurun saudara menggali kolam yang tidak bocor, itu tetap enak. Tapi kalau saudara melanggar, maka saudara tidak hidup, saudara akan tertimpa amarah dan murka Tuhan. Jadi hidup ini pilihan. Masalahmu hari ini saya sudah selesai. Happy weekend semuanya, tetap semangat. Jadi berjuang, berperangnya dibalik sekarang. Jangan terus berperang kapan masalahku selesai. Itu bagiannya Tuhan. Saudara tidak bisa paksa. Yang penting hari ini selesaikan masalahmu dengan Tuhan. Pertobatan, jangan menyembah Allah lain. Yang ketiga yaitu hiduplah dengar-dengaran akan Tuhan. Taat. Tuhan Yesus memberkati, karena ini sangat penting buat saudara, supaya kalau saudara tidak hidup dalam pertobatan, bahaya sekali. Yaitu saudara akan menikmati apa saudara? Kematian yang mengeringkan, tidak ada korban penghapus dosa, api yang menghanguskan. Kalau saudara menyembah ilah lain, maka saudara akan menggali kolam yang bocor, saudara akan tersandung dan gagal masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini, percayalah Tuhan yang sudah terbukti aman, selamat, masalahmu pasti selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kuasamu bekerja. Anak-anakmu akan berubah. Paradigma kami akan diubahkan. Kami berperang, bukan berperang kapan masalah kami selesaikan, itu bagian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah yang sakit sembuh, yang alami masalah ekonomi Tuhan berkati, yang alami rumah tangga Tuhan pulihkan. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless.